Sementara itu, Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto mengapresiasi petugas PLN yang bersiaga selama banjir di Jabodetabek. Hal itu untuk memastikan pasokan listrik ke masyarakat dan juga memutuskan aliran listrik di daerah yang terkena banjir. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman PLN yang hampir setiap hari 24 jam harus mengawasi dan perkembangan demi melayani masyarakat. Ya, kami ucapkan selamat bertugas dan selamat untuk semua karyawan karena telah menunjukkan dedikasi yang baik demi kesejahteraan seluruh masyarakat.